Bangi Ana Ambol, satu nama yang tidak asing lagi di peringkat dunia dalam penghasilan produk kraftangan Sarawak yang dikenali sebagai Puak Kumbuk. Kehalusan pembuatan Puak Kumbuknya telah melayakkan beliau mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO dan dianugerahi Adi Guru Puak Kumbuk. Kupasan lanjut bersama wartawan Ruth Ampung. Lahir di rumah panjang terpencil di pedalaman Kapit, Bangi Ana Ambol tidak pernah bermimpi boleh menjejakkan kaki ke luar negara. Anak jati dari rumah gari Sungai Kain Kapit ini amat berterima kasih kepada mendiang neneknya yang tegas mendidik beliau mempelajari ilmu tenunan Puak Kumbuk. Keaslian pembuatan Puak Kumbuk beliau ditambah dengan motif yang pelbagai telah membawa Bangi bersama Puak Kumbuknya terbang menjelajah ke banyak negara di Asia dan Eropah. Mengimbau kembali pembabitan awal beliau dalam penghasilan Puak Kumbuk, beliau memberitahu segalanya bermula pada sekitar tahun 1940-an ketika beliau masih berusia 10 tahun. Umur 10 tahun cuma aku dah mengukuh dan menonton tiba-tiba ketahuan. 10 tahun. Lalu selama-lama itu, lalu nyekulkan ya, ngepuak kami itu. Lalu keturunan sih ini cuma. Lalu kami sige orang ke tau ngar. Atau sige te orang ini takai nogar. Berkongsi detik ketika UNESCO mendapat tahu tentang kebolehan dan kemahirannya menenun Puak Kumbuk, beliau memberitahu semuanya bermula apabila menyertai satu pertandingan di Kapit. Udah kami bertanding di Kapit, udah nyak, aku kena nomor 3, udah nyak bertanding di Kuching, kena nomor 2, bertanding di Kil, dengan nomor 1. Cuma udah nyak, baru nyak nyuang kian, cuma. Terbayarnya. Aku lalu baik orang jalan yang terganu kian coba. Lalu tidak orang dia. Tidak orang tenungan. Bisa tahu sampai 2 kali setahun. Lalu kecil. Kan kubo kian agai. Luang Prancis, Luang Sweden. Lanan suah. Lanan suah bisa 5 kali udah. Ya tahu kengau ku. Jadi apa? Apa Hawaii lama? Jadi aku bertani yang apa santape dia. Jo aku sirahnya mana yang? Ale kepat embunya. Kepat embu. Nah. Nyata, ngelaban kami balai ini, balai naik, alai kami. Antara kejayaan beliau apabila merangkul kemenangan dalam pertandingan peringkat antarabangsa sehinggalah kepada penganugerahan Adi Guru Kraft Negara dalam National Kraft Person Award tahun 2000 dan 2007. Sebagai seorang pencinta seni tenunan Puak Kumbuk, Bangi mahukan generasi muda dalam kalangan masyarakat Iban menjaga dan mempertahankan tenunan Puak Kumbuk yang menjadi sebahagian identiti kaum Iban. Mereka cukup san ngau semua balai no, tau ka laki, laban bakar rumah kami tau ka ino aja. Laki pin ngau ngaga ubuang ulah mabat, ulah tenungan. Minta sida ya alu nyukung semua pengawa lama kita eme ngame nak lesap nak nyau ngame nya beranyam tau ke nama-nama uliah gagak me ngecak ke kita itu uliah maju baka menua orang. Pastinya aktiviti menenun Puak Kumbuk ini menuntut penglibatan pelbagai pihak tanpa mengira jentina dan umur, terutama dalam memastikan ia terus dipelajari dan dihayati. Ikuti siri 2, Adi Guru Puak Kumbuk untuk kita kupas pula warisan Puak Kumbuk ini agar terus lestari serta menarik minat golongan muda. Ruth Ampong, RTM.